dikasihi Tuhan, saya senang bahwa kita semua terus mau belajar dari firman Tuhan. Dan kita belajar untuk menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Sekarang kita memasuki pelajaran yang ketujuh. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan supaya kita menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak dan Ibu, mari kita mendidik anak-anak dan seluruh anggota keluarga kita di dalam firman Tuhan, supaya kita menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa wabah penyakit masih terjadi dan perlu berhati-hati kita semua, keluarga kita, dan memberitahu, membawa orang-orang yang kita kasihi untuk mematuhi segala protokol kesehatan yang diberikan. Dan kita terus berserah kepada Tuhan supaya kita dalam keadaan sehat. Dan saya percaya bahwa penyembuhan dari wabah penyakit ini besar sekali. Dan kita penuh harap bahwa setiap orang yang sakit boleh pulih kembali. Dan Tuhan segera menyehatkan setiap orang sakit itu. Dan wabah ini tidak membawa hal yang membahayakan bagi siapapun lagi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersuka cita bahwa pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan, mempelajari apa yang Tuhan inginkan, supaya kami membawa keluarga kami menjadi keluarga yang melayani Tuhan sesuai dengan Roma 12 ayat 1-8. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama Roma 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah siap? Kita baca dengan bersuara ya, secara perlahan, supaya kita dapat menikmati firman Tuhan ini. Roma 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik, kita berbicara tentang topik kita minggu pagi ini, melayani Tuhan. Ya. Saya mengetahui bahwa Bapak dan Ibu serta saya dan istri adalah orang-orang tua yang senang melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dan kita harus membawa semua anggota keluarga kita untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Karena kita punya kemampuan, kita punya karunia untuk melakukan hal itu.
manusia, termasuk bapak ibu saya, itu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang kompleks, yang banyak ya, dan variasi. Bahkan menurut suatu berita yang bisa dipercaya, di dalam diri setiap manusia itu tersembunyi kemampuan yang sangat besar. Ada yang mengatakan terdapat 200 potensi di dalam diri manusia. Jadi secara umum disebut sebagai bakat. Ya ada macam-macam, bahkan 200 dikatakan itu disebut sebagai bakat secara umum. Dan di dalam ajaran iman Kristen, kalau bakat itu diserahkan kepada Tuhan, orang-orang percaya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka itu bisa dikatakan sebagai karunia rohani. Bahkan ada yang dia tidak punya, tetapi ketika dia menyerahkan diri untuk Tuhan dan mau dipakai melayani Tuhan, dia memiliki karunia rohani ditambahkan oleh Tuhan. Nah, yang menjadi pemikiran bagi kita semua, siapakah yang seharusnya terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan? Tentu, ya semua orang yang sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua dipanggil untuk memberikan pelayanan bagi Allah. Setiap orang percaya, dikatakan oleh firman Tuhan, itu memiliki karunia rohani. Paling tidak satu. Ya, kamu punya karunia rohani paling tidak satu. Bersyukur kepada Tuhan kalau punya 2, 3, 4, 5, bahkan lebih daripada itu. Tetapi semua karunia rohani itu harus dipakai. Kalau dipendam, tidak dipergunakan, itu akan menjadi hal yang sia-sia dan akan diambil dari kita. Dan karunia rohani yang berbeda-beda dalam setiap diri orang percaya itu dapat digunakan dalam berbagai macam pelayanan. Tadi dikatakan, kalau engkau bisa bernubuat, bernubuatlah. Kalau engkau bisa mengajar, mengajarlah. Dan itu dipakai dalam seluruh pelayanan bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Allah sesuai dengan karunia yang kita miliki. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar menjadi keluarga yang melayani Tuhan, untuk melihat bagian yang pertama. Keluarga yang melayani Tuhan itu perlu mempersembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa kita mau melayani Tuhan kok harus mempersembahkan tubuh? Ya, karena kita hidup di dalam tubuh ini selama kita masih ada di dunia. Dan ketika kita di dunia melayani Tuhan, pasti kita juga menggunakan tubuh kita untuk melayani Dia. Sebab itu tubuh ini harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi mari Bapak dan Ibu, sekalipun kita sudah memasuki usia yang senior, ya kita perlu tetap menjaga kekudusan tubuh kita. Pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang Kristen adalah, milik siapakah tubuh yang kita kenakan saat ini? Kita sebagai orang percaya pasti menjawab milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Nah, mengapa kita mengatakan tubuh kita ini milik Tuhan? Saya berpikir ada 3 jawaban yang bisa kita jawab untuk pertanyaan tersebut. Yang pertama, Tuhanlah yang menciptakan tubuh jasmania kita ini. Jadi tubuh ini pasti milik Tuhan. Yang kedua, tubuh kita ini berdosa, ya. Di hadapan Tuhan Allah itu sudah menjadi begitu rusak dan perlu ditebus untuk dibenarkan kembali oleh Tuhan Allah. Dan siapakah yang melakukan? Yesus Kristus. Tubuh kita sudah ditebus dari dosa di hadapan Allah oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan kematiannya di kayu salib. Itu alasannya mengapa tubuh ini milik Allah. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan menjadi milik Allah. Yang ketiga, tubuh kita setelah kita menjadi milik Allah, ini didiami oleh Roh Allah, menjadi rumah bait Roh Allah. Kalau kita melihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-19,
Saya ingin bacakan supaya kita semua ingat kembali firman Tuhan ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini bukan milik kita sendiri, ini bait Roh Kudus dari Allah, Roh Allah itu. Kristus ada dalam tubuh kita. Nah, jadi jelas ya bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau membawa seluruh keluarga untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan, maka kita harus mempergunakan tubuh kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Roma 12 ayat 1 memberi perintah, persembahkanlah tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berarti tubuh kita dengan segala potensi, kemampuan, keberadaannya harus kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Tubuh jasmani penting ya. Jangan menganggap bahwa tubuh jasmani tidak penting untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Misalnya tangan kita ya, tangan kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, diulurkan untuk memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Bukan untuk mencuri, bukan untuk memukul atau membunuh. Bandingkan Matius 18 ayat 8 ya, dikatakan oleh firman Tuhan apa? Matius 18 ayat 8. Di sini firman Allah berbicara kepada kita, diingatkan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Maksud firman Tuhan ini berarti hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, supaya semuanya itu bisa membawa kita masuk ke dalam hidup yang kekal dengan kudus, dengan benar. Ya, jangan sampai tangan dan kaki ini membawa kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dan tangan kakinya dipakai untuk berbuat dosa. Semua harus ditinggalkan, kita harus menjauh dari dosa. Mata kita juga ya, dipakai untuk melihat siapa yang perlu kita bantu. Mata kita perlu melihat apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bukan memakai mata kita untuk mengintip, untuk melihat film-film yang tidak baik, atau main mata dengan pria intim lain atau wanita intim lain. Ya, itu kita bandingkan dengan Matius 18 ayat 9 dikatakan demikian. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Hati-hati, mata kita itu harus dipergunakan dengan baik, karena kalau tidak bisa membawa kita kepada hal-hal yang berdosa dan menjauh dari Tuhan hingga kita bisa masuk ke dalam neraka ya. Jadi hati-hati gunakan mata kita. Sebagai orang yang percaya, tubuh kita seluruhnya milik Tuhan dan kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, tubuh seperti apakah yang harus kita persembahkan? Ya, kalau melihat hal ini, jika kita bisa memelihara tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang bersih, tubuh yang bermoral, menjaga kesehatan tubuh merupakan bagian dari ibadah, kata firman Tuhan. Mempersembahkan tubuh kepada Tuhan ya, itu ibadah. Tidak menjaga kesehatan ya, tubuh kita, misalnya kita merusak tubuh ini dengan begadang, yaitu tidak tidur sebagaimana mestinya, makan yang berlebihan sehingga kita bisa obesitas ya. Lalu kita mengotori tubuh kita dengan macam-macam barang yang lain seperti merokok ya, minum minuman yang beralkohol, mengkonsumsi narkoba. Lho Pak, sudah tua kok narkoba masih dipakai. Kita baca berita baru-baru ini ada orang-orang yang dewasa ya ketangkep, padahal orang kaya masih pakai sabu untuk ketangkep suami dan istri. Aduh, itu menjadi contoh yang perlu diperbaiki ya. Lalu hati-hati menjaga tubuh kita supaya tidak punya hipertensi. Kalau udah punya darah tinggi jangan nekat makanan, masih makanan yang berlemak, yang high kolesterol dan sebagainya. Tidak merawat tubuh merupakan dosa. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita mempersembahkan tubuh jasmani kita yang hidup ini dalam kekudusan,
supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh yang hidup. Tuhan menghendaki persembahan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati, ya. Orang yang mati itu sudah tidak bisa berbuat sesuatu. Orang yang hidup saja yang bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini berarti bekerja untuk menghasilkan buah. Filipi 1 ayat 22. Aku hidup, aku ini untuk menghasilkan buah selama aku masih hidup. Buah apa? Ya buah untuk Tuhan. Ya jiwa, perbuatan-perbuatan hidup yang baik. Nah hidup kita harus dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Tubuh yang kudus. Tuhan menghendaki tubuh yang kudus, bukan yang cemar. Rasul Paulus mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar. Salah satu wujud hidup kudus adalah menjauhi percabulan, pornografi, dan hal-hal yang tidak senonoh. Bacalah 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Ada orang-orang yang sudah dewasa pun masih melakukan perbuatan-perbuatan cabul, porno, dan tidak senonoh, hingga tubuhnya menjadi cemar. Nah, tubuh yang berkenan. Tuhan menghendaki sikap dan perilaku yang berkenan, artinya menyenangkan hati Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi bawalah tubuh jasmani kita memiliki hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sikap dan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan. Bawa tubuh kita untuk selalu berbuat baik, hindari untuk melakukan kejahatan. Mari pikirkan, diskusikanlah pertanyaan ini. Jikalau kita sungguh mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, masih mungkinkah kita melakukan percabulan, perselingkuhan, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Tidak mungkin, ya. Kalau kita sudah mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan, tidak ada bagian dari tubuh kita yang kemudian dikuasai oleh dosa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau mempersembahkan seluruhnya, jangan sebagian-sebagian, parsial-parsial, ya. Bagian tubuhku yang ini buat Tuhan, yang ini buat aku. Aku mau melakukan bagian untuk Tuhan, aku juga ingin melakukan kegiatan dosa. Nggak bisa begitu. Persembahkan seluruhnya untuk Tuhan dan tidak ada lagi tempat untuk dosa. Yang kedua, mengapa masih ada orang yang mengaku Kristen melakukannya? Ya karena mereka belum menyerahkan seluruh tubuhnya untuk Tuhan dan mereka pasti belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Itu sebabnya mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa secara terus-menerus dan tidak pernah berubah, tidak pernah bertobat. Baik, dari keluarga yang melayani Tuhan, bagian yang kedua, firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, untuk membaharui akal budi kita. Nah, akal budi, apakah akal budi itu? Akal budi adalah bagian hakiki atau bagian yang paling mendasar dari pribadi manusia. Setiap manusia punya akal budi. Ya, kalau dalam hal-hal kekristenan disebutkan bagian-bagian yang rohani, ya. Akal budi yang baik digunakan untuk merancang perkara-perkara yang baik. Harusnya begitu kerohanian kita atau akal budi kita. Rancangkan, rencanakan, pikirkan sesuatu yang baik. Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana mempergunakan akal budi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 8. Isilah akal budi kita dengan segala sesuatu yang positif, yang baik, sesuai dengan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Seharusnya demikian. Nah, orang-orang yang berpikiran mulia, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Sebaliknya orang yang selalu berpikiran khawatir,
menjadikan hidup dirinya itu penuh kekhawatiran dan ketakutan, ya. Jadi pergunakan akal budi kita untuk hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, pembaharuan akal budi itu dimulai sejak kita mengalami pertobatan. Dan ketika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ya. Coba lihat firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi akal budi kita itu diperbaharui sejak kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita. Kemudian kita terus bertumbuh, firman Tuhan mengajarkan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sasaran akhir dari pembaruan budi kita, akal budi kita, menjadi serupa dengan Kristus. Pola hidup kita seperti pola hidup Kristus. Pikiran kita diarahkan seperti pikiran Kristus. Tujuan hidup kita adalah Kristus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, pembaharuan budi adalah suatu proses pertumbuhan rohani yang harus berlangsung secara terus-menerus sehingga setiap hari kita hidup sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 21-29, ya. Itu perlu kita ingat sebagai orang-orang yang percaya. Efesus 4 ayat 21-29 itu mengajarkan kita sebagai manusia baru. Hiduplah engkau terus-menerus berbaharui akal budimu hingga menjadi serupa dengan Kristus sebagai manusia baru. Akal budi manusia membawa dampak yang besar dalam batinnya atau kerohanian manusia. Pikiran yang diisi dengan dongeng, cerita tahayul, film kekerasan, mantra-mantra dukun, itu akan menghasilkan pribadi yang moralnya rusak dan suka memberontak terhadap Allah. Kita lihat, ya, orang kalau sering berhubungan dengan kuasa gelap, dia itu selalu mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap itu. Orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan hal-hal yang kotor, selalu perkataannya keluar yang kotor, pikirannya yang kotor. Jadi hati-hati, ya. Kalau kita mengisi akal budi kita dengan sesuatu yang negatif, itu akan berpotensi merusak hidup kita, merusak akal budi kita. Kita penuh dengan kekerasan kriminal, ya. Sebaliknya, pikiran yang diisi dengan ajaran yang sehat, tontonan yang membangun, musik rohani dipenuhi dengan firman Tuhan, itu akan menghasilkan pribadi yang berkenan, pribadi yang beriman kepada Allah, pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Dan itulah cara supaya kita bisa menghasilkan akal budi yang berkenan kepada Allah. Dan hafalah firman Tuhan. Roma 12 ayat 17 mengatakan, Roma 10 ayat 17 mengatakan hal itu, ya, bahwa kita harus mengisinya dengan firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Pikirkanlah dan lakukanlah hal-hal berikut. Anak kecil yang belum matang untuk membedakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Anak-anak kita dalam keluarga, ya, ketika mereka belum beranjak remaja, pemuda, dewasa, mereka masih belum begitu matang untuk membedakan sesuatu itu benar atau salah. Cerita fiktif pun anak kecil anggap sebagai cerita nyata, ya. Jadi jangan heran kadang-kadang anak-anak kalau nonton, sering nonton Smackdown, ya, mereka bertindak seperti pegulat profesional yang sudah diatur sebenarnya, ya, tapi mereka nggak ngerti. Ada anak-anak yang lompat dari meja yang tinggi lalu berteriak Smackdown gitu, lompat dan patah dia, ya, bahunya, karena mereka tidak profesional tapi melakukan hal yang seperti itu. Atau anak-anak berpikir tokoh-tokoh khayal seperti Superman, Batman itu ada dalam dunia nyata. Ya, kadang-kadang mereka merasa dirinya seperti superhero demikian. Jadi orang tua perlu hati-hati memberikan ajaran-ajaran yang benar. Kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, kalau bapak ibu sudah punya cucu, didiklah cucu-cucu kita itu dengan ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar satu-satunya di dunia ini yang tidak pernah punya salah adalah Alkitab. Metode belajar anak kecil adalah indoktrinasi, atau berikan ucapan-ucapan yang berfaedah supaya tertanam, mendalam, mendasar, kuat dalam diri anak atau cucu kita. Jadi firman Tuhan ajar kepada mereka. Hafalkan firman Tuhan dengan mereka. Mendengarkan musik rohani, menonton film-film yang nir kekerasan, film-film yang bermoral, film-film rohani,
ajak nonton cucu dan anak kita supaya mereka kemudian dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Kebenaran yang ketiga tentang keluarga yang melayani Tuhan, mari kita mengajarkan dan membawa supaya setiap anggota keluarga kita menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Roma 12 ayat 4-8 tadi sudah kita baca bersama-sama, bahwa kepada setiap orang itu macam-macam karunianya. Di dalam anggota keluarga kita, yang setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka punya karunia-karunia rohani, dan semua itu harus dipakai untuk melayani Tuhan. Orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, memberi pikirannya diperbaharui, mereka pasti akan dengan senang hati menggunakan semua bakat, potensi, kemampuan, kekuatan, kekuatan rohani, karunia rohani yang ada padanya untuk dipakai melayani Tuhan. Roma 12 ayat 4-8 sudah menyatakan hal itu. Dan alangkah menyenangkannya bila seluruh anggota keluarga kita melayani Tuhan, ya. Kita bawa istri, suami melayani Tuhan, anak-anak, orang tua melayani Tuhan, nanti cucu melayani Tuhan di dalam gereja. Sungguh suatu pemandangan yang indah, suatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Karakteristik orang Kristen yang menggunakan karunia rohani bagi Tuhan adalah senang terlibat atau proaktif dalam pelayanan. Ya, jadi datang ke gereja, ya, melakukan pelayanan di kantor, di sekolah, di rumah, dimanapun, ketika melihat ada hal yang perlu dilakukan untuk dilayani untuk kemuliaan Tuhan, maka kita senang melakukannya. Ya. Sedangkan orang Kristen yang belum mau menggunakan karunia rohaninya adalah orang-orang yang senang dilayani. Dia berat hati melakukan pelayanan, senang hanya menjadi pengamat, lalu pengkritik. Ya, mengkritik itu baik kalau itu kritikannya baik dan kita sendiri tidak melakukan hal yang salah apa yang kita kritik itu, ya. Itu nggak apa-apa, bukan dilarang. Bisa ya melakukan hal itu, tapi kalau dia pasif, dia hanya senang dilayani, kemudian kritik, itu yang nggak baik, ya. Dan orang-orang yang tidak mau melayani punya berbagai macam alasan agar jangan dilibatkan dalam pelayanan gereja. Sebaliknya, orang-orang yang senang melayani Tuhan itu tidak punya alasan apapun juga untuk tidak melakukan pelayanan bagi Tuhan. Mari kita pikirkan, diskusikan pertanyaan berikut ini. Apakah Bapak Ibu lebih senang dilayani atau lebih senang melayani? Harusnya lebih senang melayani, dan juga ya sekali waktu ketika memang harus dilayani, ya kita menerimanya juga dengan sukacita. Mengapa ada orang-orang yang takut terlibat aktif melayani Tuhan? Ya, saya nggak punya waktu, saya nanti takut dicela orang, saya nggak punya kemampuan. Itu alasan macam-macam ya orang yang takut terlibat aktif dalam melayani Tuhan. Atau nggak mau rugi secara materi. Dalam pelayanan kayaknya harus keluar juga materi, ya. Kadang-kadang apa yang harus dibayar pakai uang sendiri, nggak harus selalu ditanggung gereja. Demikian juga dalam pelayanan untuk pengabaran Injil, pergi kemana-mana, ya, kita juga sering pakai uang sendiri. Tapi senang, ya, karena semua berkat juga berasal dari Tuhan, semua karunia dari Tuhan. Pergunakanlah untuk Tuhan dalam melayani Tuhan, ya. Yang kedua, apakah Anda, Bapak Ibu, terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Ya, ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh kita semua, ya. Apakah benar hidup kita 100% tidak ada waktu untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan? Tidak ada waktu untuk memikirkan pelayanan bagi Tuhan? Tidak ada waktu untuk menyokong pelayanan bagi Tuhan? Saya pikir enggak juga, ya. Pasti ada banyak kesempatan untuk melakukan dukungan kita bagi pekerjaan Tuhan. Siapakah number one dalam hidup Anda? Nonton telenovela, sepak bola, game. Orang tua juga ada yang suka main games, ya. Berjam-jam tahan, ya. Siapa yang number one, number satu dalam hidup kita? Harusnya Tuhan. Dan kita mau pakai hidup kita, keluarga kita untuk melayani Tuhan. Bapak dan Ibu, kita semua sudah belajar bersama-sama dan senang untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1-8, mempersembahkan tubuh untuk Tuhan, memperbaharui akal budi untuk Tuhan,
menggunakan segala karunia rohani kita dan keluarga untuk Tuhan. Mari melakukan hal itu. Kita menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan pasti senang dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini dengan doa, dan saya berdoa kita semua melakukan apa yang sudah kita pelajari dalam sekolah minggu kita. Membawa keluarga kita menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Mempergunakan seluruh karunia rohani untuk melayani Tuhan. Tetap sehat secara rohani di dalam Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa. Dan hiduplah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tetap sehat secara jasmani. Jaga kesehatan kita masing-masing. Supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh mendengar firman Tuhan dan mau membawa keluarga kami untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa untuk setiap Bapa dan Ibu. Tuhan berkatilah hidup mereka, dan biarlah mereka dan hambamu dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan keluarga untuk menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Berikanlah sehat bagi setiap Bapa dan Ibu. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera Kristus bagi kami semua. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.